Pada para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum adzan dikumandangkan, silakan saf di depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Silakan untuk menyempurnakan sunnah dan adab salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على خير عباد الشكور
حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى الأخيار وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. حاضرين معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatal iman, para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap kebaikan husnul khatimah di penghujung kehidupan kita yang Allah muliakan. Segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah jalla jalaluhu yang Maha Ghafur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengkarniakan kepada kita nikmat sehat sebelum datang rasa sakit. Dialah Allah jalla wa'ala yang juga masih memberikan kesempatan dan waktu yang lapang kepada kita semua sebelum datang waktu-waktu yang begitu sempit hingga kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang pada akhirnya lalai dan abai dengan kewajiban-kewajiban kita menuju akhirat. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah jalla wa'ala yang juga masih memberikan anugerah harta yang berlimpah kepada kita sebelum datang kefakiran dan kemiskinan. Dialah Allah jalla jalaluh yang juga masih memberikan kesempatan kita hidup sebelum datang kematian. Dialah Allah jalla wa'ala yang telah memberikan dan menganugerahkan kesempatan kita hidup di dunia yang fana ini sebelum saatnya nanti esok maupun lusa wallahu alam kita harus pulang menuju kampung halaman kita di akhirat kelak. Karena memang seyogianya demikian ikhwatal iman rahimakumullah, kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya, kita harus yakin haqqul yakin wa ilmul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan kita di dunia bukan kehidupan yang selama-lamanya. Dunia bukan kampung halaman kita, wahai saudaraku yang Allah muliakan. Dunia bukan negeri kita yang sesungguhnya. Dunia juga bukan tempat kita, tempat tinggal kita. Justru dunia merupakan tempat kita meninggal. Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan perjalanan kita yang begitu sangat singkat dan sementara ini di dunia ibarat Anda sedang melakukan safar atau perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Di tengah perjalanan yang mungkin kita di puncak kelelahan, kehausan dan lapar, kita sangat merindukan tempat yang teduh dan menyejukkan. Di tengah gurun pasir, padang sahara yang panas di bawah terik mentari, lalu kemudian kita menemukan ada sebuah pohon,
ada satu pohon dengan ranting dan dahannya yang subur dengan dedaunan, bahkan mungkin juga dengan bunga-bunga yang sangat indah. Kemudian kita sejenak beristirahat di bawah pohon tersebut untuk rehat sejenak sambil menikmati mungkin hidangan ala kadarnya, menghilangkan rasa lapar dan haus di bawah pepohonan yang begitu rindang dan sangat menyejukkan. Namun kita sadar, ikhwatal iman rahimakumullah, pohon tersebut bukan akhir dan tujuan utama dari perjalanan kita. Kata Rasulullah SAW, tentunya Anda harus melanjutkan perjalanan, dan pohon itu adalah dunia, kata Rasulullah. Kita harus melanjutkan perjalanan inti dan utama kita yang masih panjang dan juga lebih melelahkan lagi. Dan pohon yang sangat singkat dalam ruang yang sangat terbatas itu, itulah dunia. Hingga pada suatu ketika, ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berwasiat, berpesan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada sahabatnya Abdullah ibn Umar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor urut yang ke-40 dalam kitab hadis Arba'in, dinyatakan ungkapan sahabat Abdullah ibn Umar bahwa satu ketika Rasulullah menghampiriku seraya akhada yadaihi biman kibayya, seraya Rasulullah kemudian menyimpan kedua telapak tangannya di pundaku. Ini sebagai bentuk gambaran seorang pemimpin, seorang leader, kepala negara, nabi dan rasul yang begitu sangat profil atau low profile, bergaul dengan siapapun. Seraya menyimpan pundaknya di tangannya di pundaku, kata Ibnu Umar, kemudian Rasulullah berwasiat kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Faidha amsayta fala tantadir as-sabah, wa idha asbahta fala tantadir al-masa, wa khudh min sihhatika li saqamika, wa khudh min sihhatika li maradika, wa min hayatika li mautika." Rasulullah kemudian tadi berwasiat kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar," dan ini hakikatnya adalah wasiat dan pesan untuk kita semua, wahai saudaraku yang beriman. "Kun fid dunya ka'annaka gharib," jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing. Gharib bisa diartikan orang asing, pendatang, pengunjung, wisatawan dalam bahasa kita hari ini, atau seorang turis, pelancong yang jelas bukan tempat, bukan penghuni tetap di negara tersebut, sebagaimana kita bukan penghuni tetap di dunia yang fana ini. "Au abiru sabil," kata Rasulullah, atau engkau jadilah di dunia bagaikan orang yang sedang bepergian, sedang menyeberang lautan atau perjalanan yang sangat singkat. Maka ketika engkau berada di waktu sore, kata Ibnu Umar, melanjutkan apa yang disampaikan Rasulullah, memahami dan memahami apa yang diwasiatkan olehnya kepada sahabat ini. Beliau mengatakan, apabila engkau berada di waktu sore, "Fala tantadir as-sabah," jangan menunggu-nunggu datangnya waktu pagi. Artinya ketika kita ada kesempatan hidup, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk berbuat banyak yang manfaat, banyak amal yang bermanfaat buat banyak orang, jangan menunggu waktu yang belum pasti. Karena esok pagi adalah sesuatu yang belum pasti, ikhwatul iman rahimakumullah. Begitupun ketika engkau berada di waktu pagi, kata Abdullah ibn Umar, janganlah kau menunggu datangnya waktu sore. Karena waktu pagi esok, apalagi sore esok, adalah belum tentu menjadi milik kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang kita bisa pahami dari hadis ini? Rasulullah menyatakan, status kita di dunia yang fana ini tidak lebih bagaikan seorang wisatawan, seorang pelancong yang datang ke negeri orang yang kita tahu bahwa itu bukan negeri kita sesungguhnya, yang kita pahami bahwa negeri itu bukan kampung halaman kita, dan keberadaan kita di tempat tersebut sangat terbatas, dibatasi dengan identitas kita yang tidak bisa lama-lama di tempat itu. Ibarat kita, ikhwatul iman rahimakumullah, berwisata atau menjadi turis ke negeri orang misalnya, sebagaimana yang sedang dinikmati hari ini oleh para tamu-tamu Allah
yang mendapatkan undangan menjadi tetamunya di Baitullah di Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah. Mereka menikmati berbagai sajian yang ada di sana, apalagi para jemaah haji dan umrah, termasuk jemaah haji saudara kita yang berangkat dari Garut beberapa minggu yang lalu sebagai kloter ketujuh di hari Selasa tanggal 7 Juni yang lalu. Sebagaimana kita ikhwatul iman rahimakumullah, kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan berbagai kesempatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada jemaah haji umrah, kepada tamu-tamu Allah ketika sampai di Masjid An-Nabawi. Tentu terbayang bagaimana kenikmatan beribadah di tempat yang Allah sucikan dan Allah muliakan. Para jemaah bisa menikmati sholat, apapun bentuk sholatnya, sunnah maupun wajib. Yang satu kali sholat, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, di Masjid An-Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Al-Ikhlas ini dan di masjid manapun di alam semesta. 1000 kali sholat dari satu waktu sholat yang dilaksanakan itu didapat hanya di Masjid Nabawi. Belum lagi keindahan dan kenikmatan beribadah, ruku dan sujud, hingga menangis, meneraikan derak kedua air mata kita di tempat yang paling mustajab di tanah haram Madinah. Itulah raudhah. Ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Kata Rasulullah, ada taman di antara taman-taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi, dan ini merupakan salah satu tempat yang sangat dirindukan oleh semua tetamu Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita bayangkan bagaimana para pengunjung Masjid An-Nabawi yang sudah mendapatkan berbagai tadian sajian dan hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya diberikan itu ataupun sajian-sajian tersebut di Masjid Nabawi, tapi pun demikian ketika mereka akan berangkat menunaikan manasik umrah, mengambil miqat di Masjidul Haidul Hulaifa atau Bir Ali, lalu ketika menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, dengan suasana hati yang haru dan kerinduan yang menggebu-gebu untuk bisa menikmati ibadah haji di Baitullah dari Madinah menuju Makkah, seraya menapaktilah perjalanan Nabi dan para sahabat yang mulia. Ketika sampai di Makkah, Allahu Akbar, ikhwatul iman rahimakumullah, hidangan-hidangan spesial yang Allah sajikan dengan menu-menu istimewa di kota Makkah Al-Mukarramah, wabil khusus di Masjidil Haram, akan lebih dahsyat lagi. Jamaah bisa menikmati tawaf mengitari Ka'bah 7 putaran seraya berdoa, zikir, tahlil, tasbih dan tahmid, seraya sambil berderai air mata merasakan nikmatnya kasih sayang dan rahmat Allah di tempat tersebut. Di sana ada Multazam, di sana ada Hijr Ismail, di sana ada Maqam Ibrahim, ada air Zamzam yang masih Allah kekalkan sampai hari ini. Pun demikian juga ada Safa dan Marwah, tempat melaksanakan ibadah sa'i. Belum lagi di puncak ibadah haji pada tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, di Mina, hingga tawaf ifadah dan tahallul. Allahu Akbar. Terbayang oleh jamaah kita semua, apalagi yang sudah pernah hadir di sana, kenikmatan berbagai tadi keistimewaan ibadah, fadilah amal soleh yang tidak akan ditemukan di bumi manapun selain di dua tanah haram ini. Betahkah para jamaah haji di sana? Tentu sangat betah. Betahkah para jamaah umrah berlama-lama di sana? Jangan ditanya, pasti betah. Tapi kita semua para jamaah tamu Allah tahu diri, saat itu kita statusnya adalah pendatang, disebut juga tamu, hanya sejenak di rumah Allah tersebut. Dan kita tahu ada saatnya kita harus meninggalkan bumi, istana dan berbagai kemewahan yang ada di sana. Dengan berat hati kita harus meninggalkan negeri tersebut. Di sana ada jawaz safar ataupun paspor. Padahal paspor berlakunya bisa 5 tahun, 5 sanawat, bisa aja tinggal 5 tahun. Tapi nyatanya ikhwatul iman rahimakumullah, kita tidak bisa berlama-lama di sana, dibatasi dengan visa atau taksyirah. Untuk taksyirah umrah paling lama 30 hari, tertulis dalam paspor 30 yauman.
atau paspor untuk bisa untuk haji misalkan 40 sampai 50 hari. Sangat terbatas. Kalau mau bisa lebih lama lagi di sana. Tapi ketika bagi jamaah umrah ikhwatul iman rahimakumullah, tahu diri. Ada paspor yang 5 tahun bisa beberapa hari saja. Kalau mau bisa lebih lama, tapi dibatasi lagi, dipersempit lagi dengan tiket pesawat at-tadhkirah yang juga lebih sempit waktunya. Dan dalam tiket itu jelas tertulis dengan kasat mata pada hari, tanggal, jam, menit hingga detik atau bulan dan tahun keberapa kita harus meninggalkan negeri yang kita rindukan itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah nasib seorang musafir. Demikianlah nasib seorang al-gharib minal ghuraba, pelancong dan wisatawan yang ketika kita sedang berlama-lama betah di sana, ternyata kita harus pulang kembali ke kampung halaman. Karena kita tahu diri, negeri itu bukan kampung halaman kita. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari apa tragedi yang menimpa keluarga ayahanda pimpinan kita di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu yang cukup viral. Ananda Eril atau disebut dengan Emiril Han Mumtaz yang masih muda, belia, pintar, cerdas, punya sertifikat diving, snorkeling dan berbagai halnya, yang menurut logika kok bisa sampai terbawa arus di sungai Arlbon di Swiss. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya yakin bisa yang dimiliki ketika mereka jadi turis atau wisatawan almarhum dengan keluarganya di Swiss, bisanya masih lama, paling tidak 3-4 bulan sebagai wisatawan atau visa turis. Tapi ternyata visa yang masih lama sebagai turis di negeri itu lebih sempit, lebih singkat ketimbang visa kunjungan dunia yang jauh lebih cepat atas izin Allah dan kehendaknya. Inna ajalallah idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada satupun dan siapapun yang bisa menolak apalagi memohon untuk diundur dan ditangguhkan. Demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita tahu tadi, paspor, visa, tiket di negara tertentu, mau di Makkah Madinah, mau di Swiss tadi, mau di Amerika, di Singapura, di Istanbul, Kapadosia dan sebagainya, kita tahu pada tanggal, jam, menit dan detik keberapa kita meninggalkan negeri itu. Pertanyaannya ikhwatul iman rahimakumullah, jika kata Rasulullah tadi kita pun adalah wisatawan di negeri, di alam dunia ini, saya mau tanya, siapakah di antara kita yang tahu kapan paspor hidup kita akan berakhir? Siapakah di antara kita yang mengetahui kapan visa kunjungan kita akan kadaluarsa? Dan siapa di antara kita yang mengetahui tiket penerbangan kita ke alam barzah hingga menuju akhirat sudah ditentukan? Kita tidak tahu itu semua. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tak satupun jiwa, kata Allah dalam akhir surat Luqman, dinyatakan tak satupun jiwa di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Karena hari esok, minggu depan, tahun depan, apalagi hari esok pun kata Allah adalah sesuatu yang misteri. Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hari esok boleh jadilah hari terakhir kita menikmati berbagai fasilitas yang ada di dunia yang fana ini. Dan tak satu pun tidak tahu kata Allah, tak satu pun tahu di bumi mana, dalam keadaan apa kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala saat menghembuskan nafas terakhir. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Sidang salat Jumat yang Allah rahmati, ketika kita meyakini sebagai orang yang beriman bahwa hari esok, bulan depan, tahun depan ada sesuatu yang misteri, sesuatu yang belum pasti,
tapi yang pasti adalah kematian. Ketika kita mengetahui bahwa semua apa yang sudah kita cita-citakan, yang masuk dalam obsesi dan ambisi besar kita, boleh kita rancang, boleh kita rencanakan dari hari ini, tetapi jangan sampai kita melampaui hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan saya akan tobat nanti kalau sudah pensiun, saya akan betul-betul hijrah kembali kepada Allah, rajin ibadah kalau sudah kaya, kalau sudah sukses, bla 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 dan sebagainya, padahal kekayaan, kesuksesan hingga usia tua pun belum pasti. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, nasihat dari Rasulullah tadi disampaikan oleh Ibnu Ammar hendaknya menjadi pesan yang terindah buat kita semua. Manakala kita ingin merencanakan amalan-amalan kebaikan di hadapan kita, beberapa minggu ke depan ada kesempatan beribadah di hari raya Idul Adha untuk ibadah kurban, segerakan persiapkan, daftar dari sekarang, jangan dinanti-nanti, karena belum tentu bahkan minggu depan, bulan depan pun kita masih ada usia. Ketika kita berencana untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji misalnya, segerakan. Apalagi haji, informasi dari Kemenag untuk Garut saja khususnya, jika kita daftar hari ini, waiting list atau masa menunggunya bisa sampai 17 hingga 18 tahun. Itu adalah waktu yang lama dan belum pasti Allah masih berikan usia kepada kita. Oleh karenanya pun demikian, ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakanlah bertobat sebelum datang di mana kita harus menghembuskan nafas terakhir kembali ke hariban ilahi rabbi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam tanfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Allahumma akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فصفوا فصدوا الخلل استووا واستقيموا يرحمكم الله صفنا لرس dan rapat. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله
Iya. Perut-perut ini pesona.